Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di YouTube Aku Radewi, Kak ya. Ini masih edisi Lebaran, edisi Murce part kedua. Kita langsung aja nih. Aku punya rajut motif nanas ya. Tuh, kondisi sih masih aman. Lumayan lah Kak ya, pakai sehari-hari nih Kak. Nih, simple gini aja dalamnya nggak ada kantong ya, polos aja. Ini kalau mau 70.000 Kak. Seling nanasnya kalau mau 70.000 ya. 70.000 aja. Ini WB GNB, Giles and Book. Tuh, GNB ya, Giles and Book. Selempang, bukan WB, Selempang. Ini ada ini tas kecilnya. Kayak koinnya gitu ya. Ini bisa dibuka pasang ya, kalau nggak senang pakai ini. Tinggal kakak lepas aja lewat sini ya. Bisa dibuka pasang dia. Dan ini bisa taruh di pinggang ya. Bisa taruh di pinggang tuh Kak, jadi multifungsi dia ya. Ini kalau mau GNB-nya 70 aja nih. Lengkap sama tag-nya. Nih ya. Dalamnya kayak gini. Nih udah lengkap tag GNB-nya. Nih, luarnya juga aman. Nih, ada tempat naruh airpodnya nih Kak. Tuh, naruh kabelnya gitu ya. Nih, ini belum pernah dipakai nih, masih ini dia ya. Tuh, nanti tembus ke sini ya. Belum pernah dipakai, masih rapet ya. Nih, paling hardware-nya aja kurang celing Kak. 70.000. Nolan. Jangan diberantain tasnya, jangan diinjak. Ini belum isi harga. 70.000 itu ya Kak ya. Jangan diinjak tasnya, Dek. Ini ada sling ala Gucci nih. Di atasmu sama Tuniang nonton HP-mu. HP-nya Tuniang kasih, Bu. HP-nya Tuniang. Ini Kak ala Gucci. Di belakang ada dua ruang. Dia sudutnya aman, Kak ya. Cuman bagian sini dia minus, Kak. Iya, tuh. Ini ya, ada minusnya lah di sini ya, di bagian sini ya. Nih. Ada minusnya. Sama di talinya nih, kayak kena lem nih kakak sikat aja dikit ya nanti ya. Bisa kok hilang itu kak. Cuci pun ini nggak apa-apa lah ya kak ya. Aduh nyangkut. Tuh. Kayak gini ya kak ya. Ini kalau mau 50 aja aku kasih Kak, karena ada minus di sininya Kak ya tuh. Ini aku kasih 50 aja. Padahal kanvasnya ini tebel kali loh Kak. Kanvasnya tebel, talinya tebel ya Kak ya tuh. 50.000 aja pula cakep nih Kak. Kalau nggak ada minus nih 100 bisa aku jual Kak. Ini leg cup sporty. Cakep nih Kak. Cuman talinya pengganti tapi udah sama ya. Kakak jangan ribut Kak. Leg cup sporty, aduh keren banget loh ini kak. Pakai tas cowok ya. Pakai jalan, aduh keren banget. Pakai Olga pun keren nih kak. Wih bagus banget nih. Leg cupnya mantep ya. Dia ada model gini tapi nggak nyambung dia ya. Maksudnya dia hiasan aja ya. Nggak bisa dibuka pasang. Kak Nathan, jangan ribut kak. Oh ini ada minusnya ternyata kak. Oh. Nanti kakak pasangin pin lah ini ya. Padahal cakep banget nih makeupnya. Baru aku bikin, mau bikin mahal. Gak bisa lah bikin mahal. Oh ya ampun, kenapa kalian tuh. Talinya tuh di dalamnya. Malah aku paling ngalihin tali. Ini talinya di dalamnya. Jadi bukan tali pengganti lagi ya. Ini talinya kak. Ini paling Cynthia waktu baru-baru nih, dia kan belum tahu kalau ada tali. Pas siapa nih tersangkanya nih, talinya nggak dipasang. Cakep itu aja minusnya, itu gampang loh sebenarnya kak, tinggal dikasih pin aja. Udah lekap-lekap semua, aduh cantik banget loh ini, kasihan banget dia ada minus itu. Aku kalau ada barang bagus terus ada minusnya gitu tuh,
Nih, ntar biar buka. Nih, harganya cuma 80.000 loh, Kak. Baru tadi mau bikin 100. Kemarin karena minus tali panjang, makanya aku bikin 80.000. Ini kalau tahu ada tali panjang nih 100 nih. Minusnya itu aja, Kak. Ya aku nggak kurangi lagi ya, Kak, karena udah murah ini, Kak. Cakep loh ini light new sebenarnya. Paling ini kena di bal ini, Kak. Nanti Kakak ngakal ini kasih pin aja di sini satu. Udah cakep. Tuh. Udah talinya udah bawaan ya, bukan pengganti lagi ya. Kasih pin aja, Kak. Cakep itu, Kak. 80 udah ada kan. Ini Kak cakep nih Kak ya. Dia kayak ada tap warna Kak, tapi dia rata ya tuh. Dia kan nih berbayangkan tuh. Tapi rata ya, rata dia. Rata. Sampai ke tuh semuanya, tapi cakep like new lagi nih. Handle aman tuh. Cantik ya. Ini kalau mau aku kasih 60.000 aja nih. Kalau nggak tap warna ini Kak, aduh. 120 pun masih masih masuk lah ini ya. Masih cantik. Dia bersiper. Duh Nora tuh kalau udah dikasih teriak-teriak gitu nomor satu. Ih brandnya Fosil. Brandnya Fosil Kak. Ala-ala lah ya Kak. Cakep ya. 60.000 aja Kak nih cakep. Ini rata Kak jadi aman. Nggak kelihatan dia tiap warna. Bagus banget tuh Kak 60.000 ya. Kak Kadek. Mana uang atau waktu 30.000? Di situ, di sini. Nih. Cakep ya tuh. Dia gini aja, paling kotor ini sedikit sikat aja lah ya. Ini rajutnya cakep tuh. Ini HP pun muat ini loh. Kecil-kecil cabai rawit nih yang senang pakai tas kecil-kecil tenteng ya. Tuh kalau dibuka gede dia ya. Kalau dibuka jadi gede. Ini 20.000 aja loh Kak. Lumayan lah Kak ya. Rajut ini bikinnya mampus nih, setengah mampus Kak. Cuma 20.000. Nah ini kemarin udah laku belum temannya nih. Ini ada yang coklatnya nih, aduh cakep. Brandnya Jeep loh. Jeep Bulow. Apalah itu. Dia kulitnya kulit jaket ya. Awet nih Kak, makanya dapatnya masih mulus nih. Kalau kulit jaket ini awet ya. Talinya Kakak bisa atur lah, mau di shoulder, mau di sling. Cakep ya, masih mulus loh Kak. Paling ini ketekan paling nih. Ini ya Kak, aku bilang mulus ternyata udah minus. Ini ketekan paling nih tuh. Minus ternyata ya. Udah aku bilang mulus. Pokoknya kalau minus, pasti aku bilang Kak. Tadi nggak kelihatan tuh Kak. Di ininya ya, di kantongnya minus dikit ya, nggak jadi deh. Harganya mahal. Di kantongnya kalian nggak lihat kan, emang nggak kelihatan dia. Yang hitam udah laku yang kayak gini udah, karena ada minus nih aku kasih 60.000 aja lah ya. Aduh udah cakep banget ya, 60.000 aja Kak ya, karena ada minus tuh. Padahal kalau nggak tadi 120 maunya, setengah harga lah tuh langsung. Belum isi harga 60 minus itu ya Kak ya. Ini Kak. Ini Kak MCM ya. Chestor. Kelas gini aja ya kok tuh. Bisa tempat makeup nih Kak. Cakep ya bahannya kanvas tebel. Gede nih Kak, enak ya buat makeup nih. Terus ada kancingnya gini jadi rapi deh. Ini kalau mau 60.000 nih, cakep loh Kak. Tuh. Dalamnya waterproof ya. Jadi ini tinggal dilap aja kalau kena bedak. 60.000 ya, cakep. Kayak MCM dia motifnya. Motifnya kayak MCM. Mudah-mudahan cukup nih lagi satu video. Agak ngebut dikit ya, Kak ya. Ini agak ngebut dikit nih. Ini Kak aku punya brand dari Braspati nih, masih baru ya. Tuh. Cakep ya. Cuman aku nggak tahu nih kulas apa enggak. Karena dia masih mulus banget ya. Ini 130 lah aku kasih. Ini 150 aku tempelin. Cakep loh Kak. Braspati ini kayaknya masih baru ya. Ini yang senang bawa dompet gede-gede nih ya. Kartunya panjang tuh banyak ya. Tempat naruh uang jadi nggak kelipet ya. Oh. Ini tempat paspor nih kalau yang senang. Kayaknya dompet paspor nih ya. Tempat. Wih mantep ya nih. 130 aja nggak jadi 150 ya. Masih like new ya tuh. Cakep kali loh Kak. Oh dia gini dia. Oh taruh.
Oh, dia gini, dia rapi loh, Kak. Oh, alah, aku bingung sama ininya untuk apa. Oh, alah. Keren ya. Bagus loh, aku nggak tahu loh kalau bisa gini. Jadi terkunci dia dompetnya tuh. Eh, cakep nih, Kak. Mau tahu gitu nggak aku kurangi harganya tadi. 130, cakep. Aku nggak nyoba kemarin itu. Ini ala Bottega, tapi kayaknya belum kulas ya. Tapi aman nih, Kak. Nggak ada minus. Yang nyari dompet-dompet murcet tapi bagus ya. Tuh. Aman ya. Dia di bal aja aman. 80 ribu ya. Udah 80 ribu aja. Cakep. Ini nih yang baru nih aku mini big nih. Ini brand, harga 25 ribu. Padahal. Berapa ini kemarin harganya? Aku kurangi lah. Ini kemarin harganya 100. Aku kasih 70 ya. 70 ribu aja yuk. Yang penting ini ya. 70 ribu masih baru ya. Ini adalah sedikit kayak gini. Tapi nggak kelihatan ya. Aslinya nggak kelihatan. Karena lampunya terang aja nih. 70 ribu ya Kak. Tuh. Nih, ini awet nih bahannya nih Kak. PU-nya tebel. Ini si sisle nih. Sisle itu ya. Nah ini kayaknya bisa nih hilang loh tuh. Pakai tuh. Nih, kalau mau nih 50 ribu aja nih dari harga 60, 50 ribu aja lengkap tag ya, lengkap tag nih 50 ribu aja ganti harganya. Ini bisa nggak aku nanti lanjut jonggol nih, udah ngantuk sekali aku Kak. Ini brand dari Head, kecil ya tuh, untuk sehari lah ini ya, kalau lama-lama nggak bisa nih. Ini pakai 3 pasang cukup lah, 2 pasang. Kalau untuk renang ini pakai handuk, baju ganti cukup lah ya. Tapi dia ada tulisan Cina ya. Brand dari Head. Ini kalau mau aku kasih berapa lah ini ya? 40.000 aja ya. Cakep gak? Ini awet loh bahan-bahan gini. 40.000 aja nih. 40.000. Ini Kak, aku punya brand dari Eder. Itu belum ada harganya. 40 nih. Ini brand dari Eder ya. Ini Eder nih mahal loh, Kak. Ini Kak aku kasih pin karena ada bolong dikit sedikit di sini ya tuh. Aku tutupin pakai pin Kak ya. Eder. Gini Kak caranya Kakak kalau punya tas-tas minus Kakak gini aja. Ini brand mahal loh Eder nih Kak. Yang lainnya masalahnya aman mulus loh. Itu aja dikit mungkin ketusuk kawat ya. Kak yang penting udah aku info ya, kayak aku tambahin pin itu ada bolong sedikit. Tapi ini lengkap tag-nya segala macem tuh. Dalamnya Kak bagus sekali loh Kak. Cakep ya ini Eder nih, boleh Kakak cek. Ini brand bagus nih Kak. Ini kalau mau aku kasih 100 ribu aja nih. Karena minus itu sedikit ya. Tapi ditutupin udah cantik nih. Nih. Nanti kantongnya kan gini dia. Karena nggak diisi aja. Nanti kantongnya kan gini. Kalau Kakak mau ganti pinnya silakan ya tuh. Cakep nih. Ini udah tulis, udah dirajut ya. Ini juga udah nggak bakalan rusak dia, nggak bakalan crack. 100 ribu nih, belum isi harga. Eh, sorry. Ini WB triple pot, pots. WB-nya kecil ya. Ini kalau mau aku kasih murah aja nih. Tuh ya. Kecil nih kalau mau aku kasih berapa ya, ntar lihat dalam. Apa ini? Kok kamu ninggalin aku sih? Ini kalau mau aku kasih 35 ribu ya. 35 ribu. Ini Kak nih cakep nih tuh. Tuh, cakep ya. Oh, cakep. Oh, ini ada robek ini dikit, Kak, nih. Aku karena tukangnya lagi libur, Kak. Aku nggak sempat jahit. Ini kantongnya lepas jahitan ya, Kak, ya, tuh. Udah aku kasih 50 ribu aja lah ya. Karena aku nggak sempat betulin puringnya itu ya. Padahal luarnya masih bagus ya, tuh.
50.000 aja nih, murah banget deh. Karena nggak sempet aku, padahal itu jadi itu 5.000 kak. Nggak sempet aku betulin. Oh, ini belum laku nih. Nih. Lain lagi nih. Yang kemana laku? Oh, ini ada lagi ya tuh yang kayak kemarin tuh aku peragain. Di sininya bisa dikasih pita, cuman lebih gede kayak ini ya. Yang kemarin berapa harganya? 80 juga. Nah. Ini ada lagi Kak ya, 80.000 nih. Kalau ini lebih panjang talinya, kalau kemarin kayak lebih pendek deh. 80 ya Kak ya. Di dalam. 80.000 tuh. Sama ya kayak yang ini ya. Yang kemarin kakak nanti kasih itu aja. Kayak aku praktekin kemarin itu kakak kasih sal di sini, kasih pita. Aduh cantik dah ya. 80.000 kemarin nggak ada WL-nya atau gitu kan kasih WL-nya nih. Ada WL-nya kemarin tuh lu tuh. Ada WL-nya kemarin tuh. Yang kemarin belum kebagian ya. Ini cakep nih tuh. Ini brand dari Piona. Tuh cakep ya. Rajutnya keren nih. Ini kayaknya pernah aku jual kayak gini 180 ya deh ya. Cuman beda warna aja. Ya kan, Dek kan? Pernah aku jual tas gini 180 kan? Made in Italy. Tuh, cakep ya. Ini kalau mau 120 aja nih tuh. Kayaknya pernah aku jual nih 180. Cakepan ini lagi tuh. 120 aja nih ya, cakep tuh mewah. Keren loh. 120 aja itu. Ini lagi nih jaring-jaring keren. Tote jaring. Tuh. Tote jaring. Itu ya. Ini kalau mau 80.000 aja. Karena aku mau pulang ambil itu. Gak punya daleman pula macam. Bahannya kanvas loh kak. Kanvas ya. Eh cakep nih kak. Ini kasih tarikan zipper dong, kasihan. Ada nggak yang kecil? Nih, di sini nggak ada tarikan zipper aja. Mudah-mudahan ada yang kecil nanti kak ya. Cakep ya kak ya, tuh ada tali panjangnya. 80.000 aja jaringnya tebel loh kak. Tuh. Bukan yang kaleng-kaleng. Eh keren nih kak, beneran. Kalau aku masih ABG nih, tas-tas gini aja aku pakai. Eh keren banget. Nanti tali panjangnya masukin aja. Cakep kan? 80.000 aja. Keren banget loh, Kak. Ininya bagus ya, bukan tipis ala-ala gitu enggak ya. Tebal kali ini jaringnya, bagus. Dalamnya kanvas. Makanya berani aku ngasih harga segitu, Kak. Karena emang bagus dia. Ini brand dari LEC. LEC ini brand bagus ya, Kak. Cuma ini warnanya udah enggak like new. Warnanya udah enggak like new ya. Dia sling. Dan kayaknya ini dicuci, mau lah bersih ya. Ini kotor nih tuh. Dilap tisu basah bisa nih kayaknya. LEC, LEC. Dalamnya dia gini. Wih ngantuk kali aku. Dia kayak ada papannya gitu di sini ya, spon ya. Dia bukan papan tapi spon tebal gitu. Bisa untuk naruh tap lah ini tuh. Nih lengkap tag ya. Ini kalau mau si LEC ini aku kasih 80 lah ya. Cakep loh kak. Pakai tas Olga bisa ya kak ya. Tuh si LEC ini pakai tas Olga bisa. Muat lah ini ya. Kalau naruh handuk, baju ganti muat. Nanti kalau nggak laku ini aku cuci aja. Tuh kayaknya karena kurang dicuci tuh ya. Ini aku ada ala bau-bau. Aku tuh main dapat ala bau-bau masih bagus ya. Biasanya udah. Ya tinggal dah lo. Terima kasih ya. Ya nggak apa, tinggal dah, udah malam. Nih kak ya, cakep loh ala bau-baunya. Paling dia minus ini aja nih karena ketekuk ya tuh. Tuh lecek dikit. Tapi ini cantik beneran, cantik nih kak. Dan dia udah pakai kancing bersiper lagi. Udah berkancing bersiper, ini dapat satu aja nih bagus. Biasanya dapat ala bau-bau tuh pasti bagus. Pagi pak, pasti hancur. Ini lagi rapi banget dia tuh. Tempat handle-nya nih bagus banget, rapi. Ya saya udah total semua kak, kalau ala bau-bau itu. Tapi ini ala bau-baunya yang bagus ya. Ada tataannya lagi dia tuh. Tataannya tuh bertulang gitu, dia nyambung ya sama puringnya ya tuh.
Bagus nih tataannya. Ya ya. Ini kalau mau kasih berapa nih? Cakep loh. Ada tempat kuncinya. Cantik kali ya. Dia minusnya ini paling dikit tuh, kikis di bagian dalam, tapi nggak kelihatan ya, karena bagian dalam dia. Ini kalau mau aku kasih 100, cukup kali ya. 130 pun masuk nih. Udah 100 aja nggak apa-apa lah. Cantik kali tuh, 100 ribu ya. Belum isi harga tuh, Dek. Ini, Kak, ini harusnya bisa di ransel. Cuman aku nggak dapat tali ranselnya ya. Nih, ada tali ranselnya. Ya, ada tempat tali ranselnya, cuman aku nggak dapat. Dapatnya hobonya aja ya. Di hobo juga cantik ya tuh. Di hobo juga cantik. Ini untuk besok nih, Dek. Aku buat nih. Jadi ada besok ini. Aku buat-buat video aja dulu. Nanti malam diupload, besok enak dah, Dek. Kapan kayak ini. Kak, nanti kalau aku ngupload video malam-malam, sabar ya, Kak ya. Nanti biasanya rekapannya besoknya. Jadi aku bikin-bikin video aja dulu yang banyak. Di malam-malam aku upload. Biasanya kalau malam sinyalnya bagus dia, Kak. Uploadnya cepet. Ya. Bagus nih, Kak. Kalau mau 130 ya. Ini di hobo udah cantik, enggak usah di ransel. 130. Masih aman semua ya. Nilon mix sama ini nih. Apa namanya tuh? Apa namanya bahannya? Losinte enggak gini ya. Ini bagus nih. Tuh ya, 130. Enggak ada ngelotek, Kak. Tuh bayangkan dia. Padahal di bal tuh kan panas ya, pakai karung. Nggak ngelotek dia. Biasanya kalau bahannya jelek udah ngelotek. Udah sih. Ini aku sel aja lah ini nih. Tuh. Ya kemarin temannya udah laku. Ini belum laku ya. Banyak ruang nih. Ada brandnya lagi. Brandnya dari Loft. Oh, ya. Kayak gini di dalamnya, Kak. Ini aku sel yuk. Ini harganya ini udah murah banget loh. Ini harganya 70 kusel 50.000. Yang penting habis dia. Cakep loh ini yang dapat ini beruntung loh, Kak. Bagus nih bahannya. Lihat deh nanti kalau udah nyampe barangnya bagus sekali. 50.000 aja kusel itu ya. Ini rajutnya juga cakep nih. Aduh, cantik-cantik banget ya rajutnya. Ini karena isiannya aja nggak penuh. Ini bagus nih. Aku udah ngambil banyak kali rajut loh. Tapi lihat gini naksir lagi. Ini kakak harus sabar ya, kakak di, sampai rumah nanti kakak isi taruh dulu ya. Kakak isi taruh dulu nanti. Ini bahannya ini loh, Kak. Kayak ini ya, ini bahannya lebih kaku nih tuh. Ini bagus loh, Kak. Ini biasanya yang mahal ini rajut-rajut ini ya. Bukan yang bahannya yang lentur-lentur itu, enggak. Tuh, cakep ya. Ini kalau mau aku kasih 120 lah ya. Ini aku naksir soalnya nih tuh. Ini kalau nggak laku biar aku yang pakai deh. Nanti aku tukar sama punya aku juga. Ini bagus kayaknya nih. Bagus ini kayaknya. Ini ya 120 cakep kali loh, Kak. Dia ngotak gitu ya, bisa duduk dia. Yang penting kakak nanti nyampe kakak isi dulu, taruh dulu ya kayak gini ya, Kak ya. Nanti lama-lama balik dia, Kak. Wih, bagus tuh. Bagusan ini ya. Jadi kalau nggak laku tuh bilang. Tak tukar lah punya aku tuh. Ini sling lagi nih, sling. Ini mungkin karena kepanjangan ya, talinya diikat tuh. Bibit Nuncu udah pulang ya? Paling pulang sama bapak, lupa suruh bawa baju kotornya. Ini 60 ribu ya, Kak ya tuh. 60 ribu rajut juga nih ya. 60 ribu sling. Nih cakep nih. Ya, tas pesta. Apa ini ada logonya nih. Ini ada talpan apa enggak nih? Ini emang enggak bertalpan ya. Cantik ya, cantik dia. Dia ada tiga ruang enggak? Ntar aku cari model bertalpan apa enggak sih. Enggak ada tarikan, enggak ada cantelan tali panjang ya, Kak. Aduh, puringnya Kak kanvas tebel. Puringnya tebal banget. Kanvas apa-apa namanya. Tebal banget puringnya, Kak. Kita lihat ada brand nggak dia. Kok bagus gitu. Habis ini kita jonggol.
Tapi nggak tahu aku nguploadnya kapan ya, Kak ya. Itunya belum selesai packingannya deh ya. Kak, ini untuk pengiriman nanti semuanya serempak tanggal 13, kecuali yang pakai JNT ya. Kalau JNT besok kayaknya udah buka. Kalau selain JNT tanggal 13 suruh buka ya, Kak ya. Ini, oh pantesan nih brandnya Elkanto. Elkanto udah lengkap nomor seri. Elkanto udah lengkap nomor seri, pantesan bagus loh. Beneran Kak, ini bagus bahannya Kak. Puringnya aja tebal kali loh. Oh Sabtu baru buka, kapan buka? Sabtu buka. Oh Sabtu ya tanggal 13 baru buka ya Kak ya. Selain JNT, kalau yang JNT kapan buka? Besok? Senin. Selain JNT, katanya JNT yang buka dulu. Katanya libur 2 hari aja JNT. Besok kan buka dia. Ini Elkanto ternyata pantesan bagus sekali loh Kak. Ih mantap nih Kak. Ini kalau mau mohon maaf nih Kak ya, 100 berapa ya? 150 lah Kak ya, bagus banget loh Kak, beneran. Kualitasnya bagus nih, kayaknya udah pulas nih kombinasi. Ini aku gelengkungin gini dulu ya, biar nanti enggak ini deh. Nah nanti dia enggak keluar dia Kak. Tak giniin dulu ya. Oh nanti kalau dibuka dia nempel dia ya. 150 mohon maaf ya Kak ya, ini cantik soalnya tuh. Elkanto lengkap nomor seri tuh. Ini lagi rajut warna hitam tuh. Kalau yang hitam kasih pitaku yang kemarin tuh cocok lah ya. Tuh. Cakep ya sling-sling. Kalau kemarin kan solder-solder nih sling-sling. Habis nih udah habis rajutnya bener. Habis deh rajut. Ini udah teler aku lihat rajut. Ini 70 loh. Warna hitamnya 70 ya. Ini rajutnya 70. Biar kebagian semua yang nyari-nyari rajut. Ini Kak lucu banget nih slingnya Kak tuh. Dia ini kepalanya kecil ya, ada bunganya gitu ya tuh. Ini juga bagus ini bahannya nih. Kombinasi sama benang. Nih. Agak rempong sih yang ini ya Kak ya. Ada ininya soalnya. Tuh. Ada kancingnya. Lobangnya cuma supit gini aja Kak tuh. Jadi enggak tapenya pas ini muat Kak. Ini 35 aja nih. Coba aku tes dulu ya, apa muat Kak. Oh muat Kak. Weh, muat ya tuh. HP muat ya tuh. 35.000. Pakai lucu-lucuan aja nih Kak. Ini deh. Ini kalau mau ngecilin talinya terpaksa diikat lah Kak ya. Kakak variasi apalah gitu ya. 35.000 tuh buat lucu-lucuan aja Kak. Ini apa nih brandnya? Cakep juga nih. Dia bahannya kayak kipling tapi lebih tebel ya. Kalau kipling tuh malah bahannya tipis. Minusnya tali panjang nih Kak, cakep. Tiga ruang. Apa nih brandnya? Brandnya dari Crocodile Ladies. Oh, brandnya Crocodile Ladies. Enggak. Crocodile Ladies ya. Dan dia lengkap sama tag-nya tuh. Tuh, warna hijau Crocodile. Dia minus nih karena ada kombinasi sintenya di bagian dalamnya kayaknya tuh. Kantong di dalamnya ya. Enggak ngaruh lah ya. Keluarnya full nih, nggak ada sintenya. Luarnya full nggak ada sintenya nih. Kalau mau aku kasih 85 lah ya, tuh cakep. Crocodile ya. Oh itu C itu ya, CR. Oh ini CR nih Kak. Oh tuh. CR. Aman ya Kak ya, di dalam ininya sedikit kali. Nah, ini aja sedikit. Yang di luarnya full dia bahannya gini, jadi nggak ada minus dia ya. 85 aja. Ini Kak, aku punya Black Martin Seed Bond nih, cakep nih. Kenapa aku masukin di sini? Murcu kan ada minus ya. Dia minusnya di sini tapi udah dilem. Dilem dari sononya Kak ya. Kalau aku dapat minus gini biasanya aku jahit. Kalau ini udah dilem tapi udah kenceng ya tuh. Dia tadinya mungkin lepas atau robek itu tapi udah dilem. Nah, cuma kelihatan gini aja dia. Tapi ini udah rapi ya, udah maksudnya udah enggak bakalan lepas itu. Tuh. Cakep ya ini Kak. Black Martin Seed Bond ini juga kalau misalnya ini aku biasanya jualnya lumayan mahal. Ini paling pemakaian lah di dalamnya itu. Kering dia nih ya. Tapi masih cantik banget loh. Aku kasih murah lah ya Kak ya. Ini ada gantungan ininya Kak tuh. Oh ciri khasnya dia Black Martin ya. Talinya semua udah bawaan ya. Resletingnya tuh seperti biasa. Black Martin ini resletingnya cakep banget tuh. Udah emboss dia. Ini kasih murah aja ini. Tuh.
Black Martin Sipol lengkap sama teknik. Kalau mau aku kasih di harga, ruangannya banyak ya, satu tuh tiga ruang ya kak ya. Ini dari harga 180 nggak jadilah nih, minusnya itu aja loh kak. Ini kalau mau 150 lah kak ya, tuh cantik loh kak, cantik ini kak ya, susah lagi dapat Black Martin itu. Ini kak Frozen nih buat anaknya, model Speedy 70 ya. Prosesnya 70.000 minus pemakaian lah ya. Tapi cantik ini kak, 70.000 ya. Ini agak mahal karena dia ori dia. Tuh, teksnya segambreng. Ya, prosesnya 70.000, lucu loh ini belum dilihat anakku, kalau dilihat anakku udah diminta itu. Ini lagi nih rajutnya nih, ini masih baru nih tuh. Nah ini yang kemarin yang kayak gini-gini aku jual nih, 70 ya. Ini agak gede nih. Nah, nanti akalin ya yang kayak aku kemarin tuh, nanti kalau misalkan salku datang kak, ini belum laku, nanti aku kasih sal. Tapi harganya naik lagi 10.000 nanti ya. Padahal salnya 12.000 itu. 70.000 ya. Tapi warnanya cantik itu kak, ambil tuh nanti rebutan itu. Ini lucu nih, sling nih. Tuh, cakep ya. Modelnya unik. Ini kotor ini aja dikit tuh ya. Hampir nggak kelihatan lah, yang lainnya mah aman. Dia dua ruang. Ini ada brandnya juga nih. Apa ya? Ada emboss-emboss gitu. Cakep ya. Ini kalau mau aku kasih berapa lah ini? 50.000 aja kak. 50.000 ya. Cakep nih kak. 50.000. Belum isi harga tuh dek. Ini las posak nih, las posak nih. Ini bermotif ya. Tali bisa di-adjust. Tuh. Paling minusnya ini aja nih, kurang. Nah ini. Nanti biar dikasih minyak sama admin. Kasih minyak nih, dek. Ambil minyak, dek. Langsung, dek, biar nggak lupa, dek. Las posak, motifnya bagus. Dan dia masih mulus ya, tuh. Jelas posak ini lengkap tek, aduh tapi kotor ya. Ini mungkin kena apa ini ya tuh, kena coklat apa-apa deh. Les posak lengkap teknya ya. Ini kalau mau aku kasih 80.000 aja ya, karena kotor itu. 80.000 cakep ya, motifnya cantik nih. 80.000 ya. Jadi aku punya Prada ala-ala sih kak ya. Cuman talinya ini pengganti. Dia kayaknya nih tuh. Dia dijahit gini kak. Tuh ya. Ini talinya ini tempelan ya. Dijahit gini. Dia harusnya talinya tuh di sini. Dapatnya emang gini kak ya. Bukan aku yang renov. Dapatnya begini. Dia mungkin harusnya tuh tote ini ya. Jadinya jadilah dia sling kak. Nah tapi jahitannya kan di dalam gak kelihatan ya. Ini ada kancingnya pula tuh. Jadi nggak kelihatan ya jahitannya ya. Emang jadinya ya gini dia. Ini maunya sebenarnya aku permak. Cuman nggak sempat-sempat loh. Triple make. Nggak sempat kak. Sebenarnya pingin banyak. Aku pingin tasnya itu aku betulin. Biar bagus-bagus gitu kan. Nggak sempat kadang. Sama ini kak. Di dalamnya nggak ada resleting. Nggak ngaruh lah ya kak. Itu. Penting luarnya ada resletingnya. Buringnya. Wih, padahal bagus banget loh nih kak. Nggak ada, nilonnya masih bagus kali ya tuh. Cakep ya. Ini kalau mau 80 lah ya. Tuh, cakep soalnya kak. Cakep sekali, kasihan loh kalau dijual murah ya. 80 udah murah lah, ala-ala Prada. Ini kalau kue betulin talinya bisa jual 150 nih. Tuh ya, cakep ya. 80.000 aja. Nih, cakep nih, kolon spot. Ini belum pernah aku jembreng ya. Ini bagus ya kolon sportnya ya. Tuh emboss semua dia. Wih cakep. Lengkap tali panjang bawaan. Ini untuk 5 hari bisa lah ya. Gede nih lumayan lah. Kalau 1 minggu kurang. 8. Tergantung bawaan ya. Wih matuk ya saja. Ini kak ini biasa ya. Itunya lilinnya ini loh kak lepas, tapi ini kalau dicuci rontok loh kak. Nanti jadinya bagus ya tuh, jadinya kainnya gini aja.
Kalau dicuci nih kakak rendam dicuci, disikat ini rontok dia. Oh, gampang loh kak tuh. Ini kalau disikat rontok ya. Tuh, rontok semua ya jadinya tuh. Gampang ini kak, ini lapisan lilinnya aja ya. Wih, ini lo gampang banget sebenarnya tuh. Oh ya kak ya. Tuh kak tuh, bersih ya. Bagus loh. Nanti kalau nggak ada yang mau nih aku bersihin sendiri lah. Karena bagus ya dia tuh. Ya. Ke sana aja. Oh ya, ambil dulu cucian di keranjang di kamar saya, Bi. Udah. Oh iya ya. Ya, bawa dah, Bi. Sama siapa pulang? Pak Agung antar. Ya ya. Ya makasih, Bi ya. Iya, sama-sama, Bu. Ini kalau mau nih, bagus ya, Kak ya. Berapa lah kasih tuh? 90 lah, Kak ya tuh. Ongkos kakak bersihin itu ya. Padahal depannya masih cantik banget loh, Kak. 90.000 lah, Kak ya. Sudut aman, nggak ada yang ini, nggak ada yang kikis. Nanti kalau nggak laku, aku bersihin itu, Kak. Aku cuci nanti. Nanti tapi harganya naik ya. Bagus itu beneran. Ini cakep nih. Ini juga bisa dibesar kecil ini ya. Bisa jadi torte, bisa jadi minggat nih. Oh iya, ada kantongnya di sini. Ini brandnya dari Ray Centel. Oh cakep nih. Bisa jadi torte, bisa ini ya. Paling ininya aja nih kak, tarikan zipper patah. Tinggal setengah ya tuh. Tapi masih berfungsi ya. Berapa tuh? Cepat kali jamnya udah 36 menit aja. Tuh, di dalamnya bagus. Soalnya aku kalau nggak detail tuh nggak tenang aku. Ini bisa dibesar kecilin ya. Nanti kakak pasang gini jadi cakep. Aku kalau nggak detail tuh nggak puas. Kayak rasanya gimana gitu ya. Ini kalau mau kasih berapa lah ini ya? Cakep soalnya nih. Yo, cakep kan? Oh, jadinya tote kecil. Nah. Berapa kasih ya, Ri? Berapa kasih ya? Ini kalau mau aku kasih 90 lah ya. Tuh. Mau kasih 100 nggak tega kan? Masih bagus ya, masih aman semua. 90.000 aja, Kak. Tuh. Ini kak aku kasih gratis nih buat yang mau, tapi dia udah minus ya. Nanti bilang aja mau, yang duluan, yang pertama bilang mau dapet ya tuh. Dia ada minus dikit ya, kayak lumayan lah nih pakai tempat-tempat apa kan. Aku kasih gratis, tomboy. Ini ya selangnya minus. Tuh, pakai tempat make up bisa ya. Lumayan lah kan pakai tempat apa ini. Gratis ya buat yang mau, nanti direkapan bilang, saya mau gratisnya kak, nanti yang pertama yang dapat ya kak ya. Nih, gratis. Ini sling. Ini kayaknya pernah aku jemreng kayak gini juga. Udah laku kayaknya. Nggak ada lagi satu sebelumnya. Ini kak, nih 50.000 aja kak. Tuh, cakep. Tali bisa di-adjust ya. Tuh. Talinya bisa di-adjust tuh. 50.000 ya, cakep. 50.000 aja. Ini lagi nih lucu banget nih anak-anak. Tuh ada gambarnya gitu ya. Aman kak, aman. Biasanya laku nggak sih anak-anaknya? Ya, ini kalau yang beli banyak-banyak nggak rugi lah beli ini ya. Murah-murah soalnya aku jual. Ini ada tag-nya loh. Tuh. J Jadel gitu. Di dalamnya berpuring ya. Dalamnya berpuring. Ini kalau mau 25 lah ya tuh. 25.000. Ini kak, aku punya nih tas pesta glossy ya. Tapi dia aman ya. Nanti ini kalau packing nanti aku kasih plastik biar nggak ini. Agak gede dikit ya tuh. Ini aku taruh di murce nih. Padahal bagus. Oh, ini kulit ular asli loh kak. Ini kulit ular asli nih tuh. Bersisik dia ya. Mix sama Patent Leader. Ini brand loh kak. Ntar aku lihat brandnya apa ya. Brand nih rasanya. Ini harga 180. Ini kulit asli dalamnya. Ini kulit asli. Oh ini Aka. Aka singa loh kak. Aka, anak clean ini sering sekali loh. Kulit-kulit glossy gini ya. Plat besi lagi ya. Nanti tak lap nih. Tak bersih nanti kirimnya ya. Lengkap sama tag. Aka singa. Ini kulit asli bagian sininya ya. 180.
Ini yang sedang tas pesta-pesta mewah. Cantik nih tuh. Aku taruh di murce nih. 180 ya. Ini cakep nih. Bisa pakai laptop, bisa pakai kerja ya. Minus tali panjang. Bahannya tebel loh, Kak. Ini kulit jaket nih. Tuh lihat bahannya tebel ya. Nggak kaleng-kaleng loh. Bahannya bagus nih, Kak. Ini kalau mau aku kasih 70 ribu aja nih. Bagus ya. Tuh. Berpuring bersih. Ada tag-nya. Ada brand nggak sih? Tuh, cakep, Kak. Berpuring bersih ya. Wih, tebel kali, Kak. Bahannya beneran itu. Kak, bahannya tebel kali, Kak. Wih, 70 ribu aja. Saya nggak ada tali panjang nih. Ya, kokoh dia. 70 ribu. Ini brand dari apa ya nih? Minusnya paling ketekan ini aja. Tuh ya. Yang lain sih aman tuh. Oh, sama peternya nih, Kak. Peternya nih agak meleleh gitu ya. Nanti aku kalau ngirim, Kak, Dek, kalau gini-gini plastikin ya lilitnya. Ini kalau mau aman, Kak, peternya Kakak kasih sal. Ini brandnya Giani Notaro. Giani Notaro. Tuh. Gini dia, Kak. Giani Notaro. Bahannya bagus, tebel. Ini juga mahal loh nih, 180. Aku taruh di murce ya, karena nanti... dalamnya kulas loh, Kak. Wih, mantep. Ada porsnya, bisa buka pasang ya. Ini bisa buka pasang, bisa jadi dompet tuh. Made in Italy. Kulit asli nih, Kak. Wih, mantep lah ya. Ternyata ini kulit asli ya. Ini kulit asli nih, Kak. Ini aku tahu karena ini tuh, Kak. Kulit asli ya, Kak. Kulit asli nih, Kak. 180 ya. Minusnya cuma ini nih, peternya ini aja, lengket. Ini nanti diamankan. Nanti kalau mau bagus ini, Kak, Kakak kasih kasih sal itu cantik deh ya. Ini kemarin udah aku jembreng ini. Slingnya nih ya, rajut nih. Ini rajut ya, cakep tuh. Ada mote-motenya. Ini 70 ribu ya, slingnya 70 ribu. Ini ada EXR. EXR. Lengkap tali panjang bawaan, karena nyambung dia ya. Nah, kalau tali panjang jadi satu gini dia, nggak hilang dia ya. EXR, EXR nih kalau ini yang baru ya mahal loh. EXR. Wih, dalamnya anti ini ya, anti badai dalamnya. Berpuring ya, ini ada puringnya nih, Kak. Ada lapisannya. Si EXR ini kalau mau aku kasih 100 ribu aja deh. Lengkap tag ya. Cakep nih, Kak. Warnanya bagus ya. Warnanya lembut. EXR 100 ribu ya. Ini ada mingat lagi satu nih. Brand dari Puma. Ini udah pernah aku jembreng belum sih? Masa? Ini brand dari Puma, belum ada crack ya. Puma, gede banget nih. Ini bawahnya juga aman, nggak ada kikis. Sudut-sudut aman ya. Nggak ada bekas cakaran, kegores, nggak ada ya. Ini ada resletingnya. Ini yang kecil ini aja, Kak, resletingnya udah emboss Puma ya. Ini semua udah emboss Puma. Talinya tali panjang bawaan karena dia nempel satunya. Wih, gede banget nih, Kak. Ini bisa untuk 2 minggu ini. Seminggu lebih lah ya, 10 hari muat nih. Tergantung sih barang yang dibawa. Tuh, Puma. Puma. Ya, tag-nya. Wih, mantep nih, Kak. Ini kalau mau Pumanya aku kasih 150 ya, kayak bagus soalnya, Kak. Ini mau Pumanya 150. Ini, Dek. Tolong, Dek. Ini tinggal ini aja, yuk. Kita gas lah ini, yuk. Biar habis murcenya. Ini, Kak. Tuh, cakep ya. Seperti biasa ini, Kak. Yang bahan-bahan gini ini susah banget dapat ya. Ini lumayan tebal juga nih, Kak. Ini kalau mau harganya 100. No brand ya, Kak ya. Tebal. Kalau mau 100 ribu. Paling kotor-kotor dikit lah dia, Kak ya. Tuh.
Tuh ya, kotor-kotor dikit, tapi depannya bersih. Cakep, sudutnya aman. Ini kalau dapat kayak gini nggak pernah minus ya. Ininya lebih tebal kali loh. 100.000 biasanya Uniqlo nih ngeluarin gini. Ini terakhir nih si Las Posak cantik nih. Ini Las Posaknya cantik kali loh, Kak. Aku seneng nih kalau kayak gini-gini nih baru aku yakin ori dia. Bagus dia. Si Las Posak ini. Cantik kali ya talinya. Aduh, cakep lah pokoknya motifnya keren. Ini kotor kena ketempelan Peter, Kak. Duh. Tali bisa di-adjust, sudah emboss Las Posak beda dia emang ya. Bagus nih. Wih, bantesan deh. Bantesan lama lu jembrengnya situ banyaknya. Oh, Kak. Dia paling kotor di puringnya jadi dikit ya. Tuh. Dia tag-nya ini. Dia kotor puringnya, Kak, ya. Tuh ya sebelah situ. Ih, mohon maaf nih karena cantik nih aku kasih 120. Wih, cakep, Kak. Beneran nih cakep nih. Aku kalau jual Las Posak dari dulu sebenarnya 150, 130 ya. Nih sekarang-sekarang aku jual Las Posak 80. Tergantung kondisi ya, ini 120 nih, Kak. Ini lagi satu nih ketinggalan nih si Ucil nih. Ala Gucci. Tuh ya, cakep. Ya dulu kan 150 jual Las Posak ya. Sekarang aja jual Las Posak murah-murah banget. Ini masih like new ya, Kak ya. Tinggal satu nih terakhir nih. Yang murce. Buat video aja deh dulu ya. Bisa deh dulu ngupload. Ntar tengah malam ku ngupload. Plong ya, dalamnya aman. Iya, cantik nih. Emang gak ada talpan ya. Ini kecil nih, kalau mau 70 ribu. Ayo, cakep kali 70 ribu ya. Enak nih, Kak, pakai jalan tuh. Bagus ya. Ini banyak muatannya nih, speedy lah gitu. Masih like new ya, Kak ya. Oke, Kak, itu dulu di si murce kita ya, Kak ya. Bye-bye.